sekalian, jadi pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita nanti akan melakukan diskusi-diskusi. Harapan kami sesudah pertemuan ini berarti bahwa ada komitmen bersama yang kita akan tindak lanjuti, sehingga semua teman-teman mohon dukungannya supaya pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya yakin dan percaya bahwa semua kegiatan yang kita dedikasikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu sentra produksi kelapa di Sulawesi Utara. Dengan luas areal perkebunan kelapanya mencapai 46.973 hektar dan menghasilkan 49.921 ton kelapa per tahunnya. Selama ini kehidupan petani Minahasa Selatan sangat bergantung kepada komoditas kelapa, di mana lebih dari 60% petani di Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah petani kelapa, yang jumlahnya kurang lebih 27.336 kepala keluarga petani khusus kelapa. Dengan kelapa ini, selama ini masyarakat Minahasa Selatan, utamanya juga petani kelapanya, sebagaimana pernah didengar ada demo-demo kemarin, mereka berdemo karena salah satunya pendapatan mereka adalah dari kelapa. Kenapa kelapanya kok turun? Ya, mereka selama ini menyokolahkan anak-anaknya dari hasil kelapa. Jadi puji Tuhan, demonya pada saat yang lalu sudah reda, dan kita mengundang para stakeholder yang dalam kaitan ini PT Cargill, dan sudah ada jalan keluarnya, dan akhirnya menanjak sedikit harganya, kopra sudah menaik. Jadi puji Tuhan. Tentunya berangkat dari itu, kami melihat bahwa inovasi merupakan jawaban dan salah satu jalan keluar yang dapat membantu masyarakat yang ada di Minahasa Selatan. Melalui penciptaan produk turunan kelapa baru seperti pengembangan industri sabut kelapa, arang tempurung dan air kelapa, serta hasil turunan lainnya yang selama ini masih kurang optimal dan cenderung terbuang percuma. Memang selama ini kalau dilihat, orang hanya menginginkan kopranya, dagingnya yang dijual langsung, ya. Mereka lebih senang seperti itu. Tapi apabila ada hal-hal inovasi yang baru, dan dalam hal ini kami turut mengundang dari PT Rekadaya Multi Adi Prima yang saya sudah ketemu ya di Jakarta, karena mendengar langsung keluhan-keluhan dari para petani kelapa. Jadi Ibu pada saat itu memohon pada Kementerian Ristek untuk bisa memberikan solusi bagi kami, apa yang baik bagi kami untuk bisa diterapkan kepada masyarakat. Dan inilah salah satu wujud nyatanya, kita telah berjuang dan kita serius. Ini para wartawan ya, lihat. Kita serius, ini untuk demi kesejahteraan masyarakat petani kelapa kita yang ada di Minahasa Selatan. Untuk itu ya, saya berharap dengan adanya perusahaan Rekadaya Multi Adi Prima ini, nanti mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran ya, nanti ada paparannya. Ya, saya ingin supaya nantinya ada hal-hal baru yang bisa dilihat oleh masyarakat yang bisa kita terapkan. Dalam hal ini juga ada kesempatan kita akan bersama-sama menandatangani kerjasama. Ya, melalui kerjasama ini kita berharap akan terbangun industri olahan kelapa di Minahasa Selatan, yang ada di Minahasa Selatan, yang sifatnya terpadu, terintegrasi. Dengan juga ada dengan adanya tadi wacana kita akan bangun ya kelembagaan akademi komunitas kelapa, yang mudah-mudahan kita akan wujudkan di masa yang akan datang. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa namanya juga dikaitkan dengan ayah saya. Puji Tuhan itu. Karena cita-cita beliau sejak sebelum meninggal, beliau ingin membangun sekolah. Ya dulu cita-citanya universitas, tapi karena terlalu besar anggarannya agak tersendat,
Oleh sebab itu, semacam akademi atau politeknik ini harus terbangun. Dan puji Tuhan, kalau memang ini terlaksana dengan baik, itu satu kehormatan yang sangat luar biasa bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, karena beliau juga seorang ahli di bidang pertanian, banyak membantu petani-petani juga sebelum beliau pergi untuk selamanya. Jadi ini bentuk dari penghargaan kami. Saya juga terima kasih, Pak. Kalau mau dinamakan Profesor Dr. Insinyur Yopi Paruntu, MS, itu sudah waktunya memang. Itu cita-cita kami semua yang ada di Minahasa Selatan. Ya, semoga dengan adanya akademi ini, dalam waktu dekat saya dengar sudah ada anggarannya ya Pak ya, untuk mesin ya, mohon maaf, mesin. Dan juga kalau memang akademi ini harus terbangun, tahun depan kita bersiap diri dengan tentunya kita menyiapkan lahannya ya. Dan nanti kalau ada waktu besok bisa nanti diantar di lokasi sekalian, nanti di tempat itu mungkin kita akan bersama-sama dengan PT Rekadaya untuk mungkin bisa melihat langsung ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan apa jaminan yang dari pemerintah untuk dalam hal ini investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ya, kami berikan kemudahan-kemudahan. Apabila ini ada perlu apa saja, perizinan mulai dari ini, ada seluruhnya, ada SKPD-nya di sini. Saya minta untuk cepat laksanakan sesuai aturan, jangan berbelit-belit, karena pengaturan izin itu sudah wajib 3 jam harus selesai. Jadi itu asal dari pihak perusahaan pun sudah memenuhi syarat administrasinya ya. Kami di sini bisa cepat membantu asalkan semua itu benar-benar sudah sesuai aturan. Tentunya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami sangat mengharapkan dukungan juga dan kerjasama dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, serta para pelaku industri dan segenap stakeholder yang ada, sehingga harapan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk ke depan dapat terwujud. Nah, tentunya ini saya minta juga dari dinas-dinas terkait ya, khususnya yang terlibat di dalam perencanaan kita nantinya untuk ke depan. Khususnya ada Bapelitbang, ada enggak? Ada, ini baru datang. Oh iya, dari Dinas Pendidikan, Kadisnya, Kadis Pertanian, dan staf khusus saya bidang pertanian, Pak Tilaar yang tetap membantu. Kami semua mendukung penuh program ini. Semoga program ini dapat kita dukung bersama ya, setiap SKPD yang hadir. Jangan cuma hadir saat ini, nanti lupa lagi apa yang mau dikerjakan. Jadi mulai besok sudah tahu rencananya apa ya. Saya mintakan untuk tidak mempersulit semua izin apapun yang nanti kita gerakan. PT Rekadaya ini adalah salah satu perusahaan, anak perusahaan dari Astra ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan karena ada perusahaan besar yang mau masuk untuk membantu rakyat kita. Ya, ini tolong nanti dicatat baik-baik agar supaya ke depan investasi yang ada dimulai dengan pengadaan mesin ya Pak, nanti ada bantuan. Ya, saya bermohon nanti ke depan jangan cuma satu bantuan lagi ya. Kalau ada anggaran lain Pak, datangkan ke saya dulu. Ini wajib untuk petani kelapa mengetahui bahwa sudah ada ya, apa yang kita sampaikan waktu yang lalu sudah kita wujud nyatakan pada hari ini, ada kelanjutannya. Dan semoga ke depan kita akan lihat bahwa akan dibangun industri yang ada. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Kita harus mewujudkan menilai kelasan inovasi yang berbasis pada kelapa. Karena
dari sini nanti diharapkan ini nanti akan ada keseluruhan Indonesia di mana wilayah daerah-daerah penghasil kelapa itu luas. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga bahwa ini terkait dengan budaya. Ini terkait dengan budaya kita, sehingga inovasi-inovasi yang kita lakukan itu harus merupakan bagian untuk tetap mempertahankan budaya Sulawesi Utara yang berbasis pada kita. Itu jadi jati diri kita. Sehingga kita mendorong teman-teman, dia masuk ke sektor pariwisata, masuk ke sektor industri, jangan melupakan apa yang menjadi budaya yang ada di daerah. Nah, kita kemudian nanti akan mencoba menghadirkan semua teknologi-teknologi yang tercanggih untuk proses itu. Jadi kita juga mendapatkan pesan bahwa mulai desain industri 4.0 untuk kelapa. Ini mungkin ini yang ini yang pertama Pak kita harapkan tujuan di engineering untuk bidang pertanian industri 4.0 ini kita harus mulai desain, tapi dia paralel. Kita juga harus mulai memikirkan bagaimana supaya produk-produk unggulan kelapa itu masuk ke pasar global. Oleh karena itu, masalah teknologi informasi harus kita mulai lakukan. Standarisasi produk harus diatur dengan baik sehingga pada saat dia masuk ke pasar global, itu kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka produk kelapa justru datang ke sini, yang dari Cina, yang dari mana-mana. Kita mau supaya produk kita yang masuk ke sana. Dan itu kita harus menguasai standar kualitas, kemudian tentunya nanti kita harapkan bahwa itu akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.